Kan Duri Masjid untuk memudema yang diadakan di Kampung Ulu, Pulau Dua di selatan Myanmar berbeza dan unik. Apakah ada cerita untuk dipersembahkan? Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. 5 minit kali ini saya akan membawa anda ke Majlis Kenduri memungut derma bagi sebuah masjid ini, iaitu Masjid Nurul Aula, Kampung Ulu, Pulau Dua, Selatan Myanmar. Sekarang hari buat persiapan, tapi sudah boleh makan, boleh minum di sini, dan nanti saya akan memperkenal dengan beberapa orang penduduk di sini tentang usaha mereka untuk nak memungut derma bagi masjid mereka. Dan orang sini membina masjid dengan bantuan masyarakat sendiri, tidak ada pertolongan daripada kerajaan. Mungkin ada juga orang yang berada di Malaysia, orang sini yang bekerja di Malaysia datang balik menolong mereka, dan ada juga orang Malaysia yang murah hati membantu mereka. Tetapi secara keseluruhannya mereka bergantung kepada diri sendiri. Hari ini saya akan membawa anda melihat cara mereka buat persiapan untuk majlis pada hari ini. Tan ya. Tok ni. Duduk dia. Hmm. Duduk ni. Kenapa sedap ni? Sedap gula ha. Berapa tahun dah buat gula ni? Banyak tahun dah. Banyak tahun dah. 10 dah. 10 tahun dah. Sekarang umur berapa? 60. Ya. Ah, 60. Mana buat apa tu? Ni cerok gulai bungkui jual bungkui 1000. Ini nak jual. Nak jual. Jual untuk dijual. Untuk dijual. Aha. Umur beli buat balik makan rumah. Nak beli pakai makan rumah. Aha, bukan orang mata datang makan gitu datang. Boleh ke dia bagi duit tetap? Orang datang makan tu memang bagi duit lah. Mana bagi duit? Kita kira duit. Haa. Satu mangkuk berapa, nasi berapa. Haa. Dia kira macam tu? Macam tu. Kalau bungkui lagi ni, dia beli buat balik makan rumah. Bukan datang makan apa saja dan dia nak bagi itu tak? Tak. Dia kita ni jual, tolong beli, tolong sedekah. Sambil beli, boleh sedekah. Jadi kalau makan satu pinggan gulai sikit gitu-gitu harga ribu gini. Bayar. Bayar mari tolong makan, tolong sedekah. Tak sama dengan orang sana. Tak sama orang sana yang pakai duduk satu meja. Maknanya kita bangun dia nak bagi berapa pun. Ya. Di sini dia letak harga gulai 1000, sup 1000. Wah, bagus. Sambil makan sambil derma. Bagus. Sambil makan sambil derma. Nanti kami nak tiru macam orang sini buat macam ni. Untuk sana. Orang sana kalau makan banyak mana pun dia bayar 100. 100. 100 baht. 100 baht. Ada yang 200, ada yang 300. Ni tak. Ni tak. Ini jual. Atas meja jual dia pukul harga. Satu mangkuk 1000. Makan 5 mangkuk ini kira lah. Sambil makan sambil derma. Sambil makan sambil derma. Jadi ni kenduri jual. Kenduri jual. Oh, gitu. Bagus. Oh, sejat. Terima kasih banyak-banyak yang bagi tahu nama makcik, nama apa? Jamilah. Binti Abdullah. Binti Abdullah. Ini tengok cakap Kedah Pekat. Nama apa tadi? Nama makcik nama apa? Makcik. Ha? Makcik ni. Makcik Hasiah. Apa? Hasiah. Hasiah. Anak ada berapa anak? Oi, anak banyak. Berapa? Anak 6. 6? 6 orang. Baguslah. Kalau 6, kalau 10 lebih bagus. Dan orang sini bagus sebab beranak banyak. Sebab kenapa beranak banyak? Karena makhluk. Karena duduk tepi pantai makan ikan banyak. Jadi beranak banyak. Baguslah. Nak nampak kau main kaki ya, Lok. Lepas tu dah buat kerja apa sini? Di rumah? Ngai ketam gitu lah. Ngai ketam gitu, ha? Ketam. Jual? Jual. Berapa satu hari dapat kalau kira-kira tu? Satu hari tu, kalau ngai ketam tu boleh lah.
juga tu. Satu dah. Tak boleh ngai, ha, tak boleh. 100 baht atau 100? 100 baht. 100 baht berapa ibu? 1 baht 4,005. 4,005, 5,000 gitu kan? 4,005, ha? Oh, 100 baht boleh dah lah, boleh duduk dah. Kadang tu tak boleh ngai pula, tak boleh duit. Ya, ya, di sana pun orang menoreh tak dapat duit, sekarang getah tak dapat. Tak dapat. Janggoy? Butir ketereh. Apa boleh 4 kilo satu hari? Sehari itu boleh sikit-sikit pun 4 kilo. Tak apa-apa ada. Ya. Nah, seorang setengah tu, orang kebun banyak tu. Kutip sehari itu 40 kilo, 50 kilo. Seorang? Tapi kebun luas lah. Satu kilo berapa sekarang? Satu kilo? Kilo. Ha? Seribu. Seribu seratus. Jadi lebih kurang 200 gitulah. 200 baht. Kilo. Apa? 4 kilo lah. Boleh 1 baht no? Ya. 4 kilo. Kalau itu pinang berapa dapat? Boleh buat ada pinang tak? Satu kilo berapa? Tak tahu. Tak sampai jual lagi. Boleh dapat dah duit pinang? Boleh. Pinang tu tak boleh. Hak depa lah ada. Hak depa ada? Oh. Ada lah. Kecil-kecil jual. Tak jemur. Ya. Mak, awak biar lho. Ya, inilah suasana mereka sedang buat apa? Buat penyicah. Penyicah nasi lemak. Bukan. Nasi nasi apa? Nasi biryani, nasi minyak. Nasi minyak. Nasi biryani ya. Nasi lemak. Nasi kamok no. Ya, orang tua-tua sini semua boleh cakap bahasa Melayu, logat Pelat Kedah. Yang ni kecil-kecil tak boleh cakap. Put dai mai, mai dai ya mai. Ni. Ha? Dai mai. Tu put dai. Melayu dai ya. Ni put mai dai. Ada yang muda-muda sudah tidak boleh bercakap lagi. Ini cakap boleh tak? Tak mai. Siam. Cakap siam. Oh, okeylah. Terima kasih banyak-banyak. Cakap mai dai, sampai dai. Sab. Ini masakan yang mereka buat. Ini go rebus telur. Ini tak tahu apa dia buat. Ada macam-macam. Ha? Ini nedeng. Nedeng. Oh, nedeng kami dua. Ini daging merah. Daging kerbau ah? Nedeng. Kuai. Daging kerbau. Ha, ya. Ni tam apa ni? Sup. Ya. Ini sup ni. Anan keng. Keng pung, keng ya mah. Ini keng dikini dia ni. Keng. Lah ni apa ya? Ha? Ini tom pung. Tom pung. Kerang nai ya mah. Kerang nai. Ini dalam. Perkakas dalam. Panggil kerang nai, perkakas dalam atau semua. Ini ini pung. Ini perut. Perut. Ini perut. Perut. Ini boleh cakap juga sini, boleh cakap. Boleh. Kedah boleh ah. Ha? Boleh. Boleh. Cakaplah. Nak biar orang tahu. Perut. Ini perut semua ah. Perut. Ini macam orang di kawasan di selatan Thailand makan sama orang kampung saya. Mungkin leh. Nah, mungkin leh. Ya. Ya, saya sekarang bersama Tok Imam, Tok Imam Haji Ibrahim Saad. Jadi ada satu ini dia Tok Imam satu perkara barulah. Di sini iaitu nama kenduri tapi tidak kenduri macam di tempat kebanyakan di Malaysia ataupun di Thailand, di selatan Thailand, kerana di sini kita makan ikut bayar. Makan 1,000 baht bayar. Gitu. Jadi ini satu perkara yang bagus. Satu perkara yang bagus dan idea ni insya-Allah kita akan ketengahkan. Akan bawa ke sana juga. Ini kali pertama. Jadi saya bernasib baik, betul-betul nasib baik. Datang sini banyak perkara yang saya dapat. Bukan saja tahu bahawa seorang di sini
ada masyarakat Islam di sini begitu ramai, kita tak faham Burma tak ada lah orang bercakap Melayu macam ni. Tapi sini ada orang bercakap Melayu dan ada amalan-amalan yang perlu dicontohi. Yang perlu kita contohi. Jadi apa yang perlu contohi macam ni? Macam ni mai mi tunun. Ani. Tuyang, cempok jauh pre tam nun. Akan bawa ukut di kos ini jadi contoh. Bawa ke sana supaya orang sana sebab tak rugi. Untung memang. Memang untung. Untung. Kalau apa harga pula kalau 10 baht kan kita tambah 15 ke 20 ke 12 lah. Ha, 15 ke. Ada betul ikut suka lah. Ya, lah ikut suka. Nak bagi duit ikut suka pun ada juga. Ada je. Itu ada lebih tu ada pasal depa. Ni lah pasal depa. Ya. Okey. Cuba kata kita ni 1000. Kalau gitu dia kata 1500. 1500. Tak apa lah. Tak apa. Jadi untung terus. Untung. Biasanya dapat berapa satu tahun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah ini lama. Ya, lama baru sampai. Makan apa, bang? Makan. Nun. Lecak tok. Kafe. Ini adalah satu contoh yang baik. Mana ni? Contoh yang tadi. Ibu punca pahai. Mana? Bok. Ini di petani ya lah. Nanti wad. Kau tong tham bep ni. Tong tham bep ni lah. Jadi contoh. Bagus. Cantik sangat. Contoh yang tadi. Tidak ada jauh ni lah. Barakah di pemah ini. Satu keberkatan. Satu pekerja cantik. Serta rupa bagus. Saudara dan saudari semua, kawan-kawan semua dan follower pengikut semua, saya memang amat bertuah dan datang ke sini berjumpa dengan orang di sini dan insyaAllah besok lagi saya akan meninjau tempat lain dan akan berjumpa dengan banyak masyarakat lagi. Dan insyaAllah akan terjalin silaturahim bukan saja saya tapi juga dengan anda yang mengikuti video ini. Akan menjadi satu jambatan, satu jisr al-alaqah atau berhubungan dengan masyarakat di sini. Dan saya ini kali pertama saya datang tapi insyaAllah berkali-kali lagi saya akan datang di sini dan kali akan datang saya akan kayuh basikal datang di sini kerana memang tertarik dan saya sendiri tidak tahu di pedalaman di sini ada masyarakat Islam yang boleh bercakap bahasa Melayu, logat Kedah dan bahasa Thai, logat Selatan. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.